dua oleh-oleh aja sing umroh ke Jepang dua anak. Ingat, Be. Ayo, ngaku. Allah ngeijabah. Alhamdulillah tuh dede apaan oleh-oleh umroh tuh. Oh, aja nangis. Aja nangis. Hah? Alhamdulillah. Waktu itu ya bude 2012 kita sama-sama umroh. Hei. Wah, bude. Bulan suci Ramadan. Pas sekarang 8 tahun puterannya. Pas bulan puasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menjalankan ibadah puasa Ramadan ini sehat-sehat selalu. Alhamdulillah Nada Ayu sehat semuanya, Bunda Ayu Aza yang sedang lihat, Bunda Nizar, terus Raja Sawer Bos, alhamdulillah semuanya hadir. Malam ini pokoknya penuh dengan segudang artis, terutama yang sedang meluncurkan album terbaru, Bang Dodi Sanjaya, pengen ketemu hadir di sini. Oke, kali ini kita awali, mulai yuk, Nada Ayu. Oke, Bunda Ayu Aza, yang besok siap pulang kampung, alhamdulillah yang udah di Jakarta, Bunda Niza. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri, yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhan bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhan tapi karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup tak berharta. Nada Ayu Nunung Alfi pulang ke Ciremagan. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri, yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhan bukan karena hartanya. Derajat Azim.
mengendalikan hawa nafsunya. Berimankah dia di dalam kelebihan? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Raja manusia di sisi Tuhan tapi karena hartanya. Raja manusia di sisi Tuhan tapi karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup tak berguna. Alhamdulillah. Lama enggak.